Halo semua, kembali lagi di Observer YouTube channel. Semoga lebih, dan di video kali ini kita akan meng-unboxing barang gitu ya. Jadi barang gue baru datang. Oke, langsung aja. Trivia sedikit. Jadi sebelum gue membeli barang ini, gue makainya ini. Ya. Nih, VGA yang sering gue pakai untuk live streaming. Sampai saat ini, sampai video ini dibuat pun, gue masih pakai gitu. Gue berencana untuk upgrade ke VGA ini. Jadi langsung aja kita unboxing, oke? Unboxing dulu. Tara, inilah VGA baru. belum kelihatan ya. Tak, kita unboxing dulu plastik ini ya. Sip. Tara. Ini VGA yang akan menemani gue nanti untuk PC lah, untuk upgrade yang RX 570. Unboxing dulu ya, kita buka dulu ya, karena kamera gue cuma ini doang. Oke. Sip. Seperti biasa di atas ini aja. Dan langsung VGA-nya ya. VGA-nya kita angkat. Gue angkat dulu. Gue taruh dulu VGA-nya. Terus kickstart guide, terus itu udah kosong, nggak ada apa-apa lagi ya, kosong. Kickstart guide. Ini VGA-nya, jadi kita buka dulu. GeForce RTX, let's go. GeForce RTX MSI. Dia pakai 1x8 pin ya. Langsung aja kita pasang di PC gua. Oke, kurang lebih beginilah ketika RTX gua sudah dipasang ya. Emang ini versi paling murahnya ya. Jadi nggak ada RGB-RGB-an di RTX gua. Di VGA-nya, VGA ini kalian bisa lihat aja gue streaming ketika gue pakai ini. Untuk di beberapa streaming terakhir itu udah lancar banget, main HSR rata kanan, main Persona 5 juga rata kanan, plus streaming juga mantap lah RTX. Jadi segini untuk videonya, oke? Mulai live streaming selanjutnya gue akan pakai RTX. Yeah.